What's up, basketball fans? Welcome back to Timeout. Balik lagi bareng gue Ricci Padilla, dan gue sekarang ingin share berita sedikit aja tentang Asian Games. Karena Asian Games tinggal 2 bulan lebih sedikit lagi nih, gak kerasa ya, bentar lagi mau Asian Games. Jadi kemarin Filipina sudah mulai membentuk timnya nih untuk Asian Games, dan mereka akan pakai tiga pemain yang sangat populer banget di Filipina. Yang pertama ada Terrence Romeo. Terrence Romeo is very famous, I think, in Indonesia. A lot of people knows him in Indonesia. Scorer, I think, one of the best scorers in the PBA. Dan dia bermain untuk Talk and Text ke Troper right now. Second one is Ricci Rivero. Ricci Rivero ini sempat bermain UAAP bersama LaSalle. They call him the Eurostep God, still 20 years old. Jujur gue belum pernah nonton Ricci Rivero main. Penasaran juga sih bagaimana dia mainnya, katanya sih lumayan jago juga anak ini. And the last name, gue yakin semua fans basket Indonesia udah pernah dengar nama ini, yaitu Kobe Paras, the high flyer. Dan kita pasti nungguin banget nih aksi-aksi slam dunknya Kobe Paras nanti saat Asian Games. Gue yakin banget sih setiap Filipina main pasti tiket akan terjual banyak nih, maksudnya bisa aja sold out nanti. Karena sebagai fans basket Indonesia, kita juga selalu mengagumi kehebatan timnas Filipina. Lalu yang udah pasti main lagi setahu gue itu adalah pemain naturalisasi mereka, yaitu Andre Blush. Jadi untuk permulaan tim ini udah solid banget sih menurut gue. Dan kemungkinan besar juga salah satu guard terbaik di Asia, yaitu Jason Castro, juga mungkin akan bermain di Asian Games nantinya. Jadi kita tunggu nanti update lagi dari tim nasional Philippines. Tapi untuk sekarang itu dulu update-nya. Sekarang kita pindah ke tim nasional Indonesia yang masih training camp di Los Angeles bersama Impact Basketball. Jadi kemarin Instagram gue sempat dihebohkan karena Zafiris Prawiro membuat sebuah instastory yang apa ya, mengagetkan semua orang. Karena mereka kayak lagi jalan-jalan waktu itu di mall, dan di situ ada Uncle Ro, Mario Wuysang, dan dia bikin Insta story yang bikin direct message gue meledak. Karena banyak banget yang DM gue nanya, ini beneran nih kak Mario Wuysang masuk tim nasional Indonesia? Gue sih bilangnya waktu itu, jawabnya ini kayak just bercanda aja sih, dan kita nggak tahu seberapa serius apakah bener Uncle Ro diundang untuk masuk timnas Asian Games atau enggak. Tapi untuk sekarang kita lihat dulu aja nih Insta storynya Zafiris Prawiro. Welcome Ro to national team. Okay. Dia main apa? I know. He's like, I gotta play cool, I gotta play cool. Okay. Rocky, jangan lupa liput ya, please. Ya coach ya. Jawabannya gue juga nggak tahu. Gue nanya ke beberapa pemain tim nasional, juga nggak ada yang mau kasih tahu gue jawabannya apa. Plus Mario, gue DM, gue tanya, dia hanya jawabnya hahaha. Jadi gue nggak tahu apakah Mario akan masuk tim nasional Indonesia atau enggak untuk Asian Games. Hopefully yes. Tapi sampai sekarang sih, kalau gue lihat kemarin Mario tuh sempat nonton bareng NBA Finals Game 2 with the national team. Tapi tadi pagi atau mungkin kemarin malam di Amerika itu mereka kan melakukan scrimmage dengan Impact Basketball. Nah itu gue lihat di fotonya belum ada foto Mario Wuysang sama sekali. So kita tunggu aja nanti kelanjutannya bagaimana. Mungkin kalau mereka nanti udah pulang ke Indonesia ada lebih kejelasan, pasti akan gue update. So itu aja sih untuk hari ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen apapun yang kalian mau, mungkin tentang tim Filipina atau juga tim Indonesia. Jadi langsung aja ke comment section below. And jangan lupa untuk subscribe. And I'll see you guys next video. Peace.